tertawa ku mendengar rangkaian kata yang kau simpan untukku. Enggak jago tapi kamu tetap mau ngegombal. Ku dengar orang bilang cinta itu bukan kata-kata, tapi kenapa hati ini kok enggan menolak? Katamu hari Minggu itu ikin, tapi kalau cinta kita will never end. Katamu tebak tiang apa yang paling indah, diam-diam mikirin kamu sambil minum soda. Orang bilang ngasih gombalan itu sikap yang kekanakan, tapi tak apa kalau untuk cinta kita berdua. Ku suka kita tertawa geli-geli merana.
Hey yo, halo semuanya. Selamat datang kembali di live streaming malam hari yang sunyi dan sepi ini, teman-teman semuanya. Welcome. Ayo, welcome semuanya. Selamat datang. Seperti jadwal yang sudah kita tentukan, kali ini gue bakalan live streaming buat nemenin sahur ya. By the way, yang belum sahur silakan sahur dulu, atau yang lagi mau sahur silakan sambil sahur, atau ya, lu nggak tidur nggak? Gue nggak tidur. Tadi gue pas end stream gue lanjutin baca buku. Dan sekarang jam 3, inilah saatnya kita live streaming dan memainkan game horror ya. Nampaknya kali ini gamenya beneran horror, tapi nggak tahu sih ya. I don't know. By the way, apa namanya? Gua live biar nemenin kalian sambil sahur. Mungkin ada dari kalian yang ngerantau, ngekos, jadi sahurnya sendiri atau lagi sahur sendiri atau gimana? Let's go. Gua temenin. Lu nggak sahur? Gua sahur ntar. Langsung aja kita main. Kita memainkan game. Jujurnya gue nggak tahu nih. Ini gue kayak gamenya random pick aja. Gue nggak tahu ini game apa ya. Ini gue tadi asal nemu aja. Nama gamenya The Elevator. Jadi gamenya tuh game kayak, I don't know. Coba aja lagi lah ya. Coba aja dulu lah ya. Gerbang Baldur minggu ini nggak ada. Oke, gas. Kita coba gamenya. Apakah? Gue beli by the way game ini. Yang udah jelas use headphone to better experience tuh Ton. Dengar. Pakai headsetnya. Cepat gue tungguin pakai headsetnya. Pakai enggak headsetnya? Pakai enggak? Sana. Chill. Oh, udah. Udah, Bang, dari tadi. Oke. Okay. Tunggu, Bang. Deh cepat. Gua tungguin nih. Wait. Gimana? Ini karena gue pakai keyboard baru, settingan gue jadi berubah, Ton. Sek. Ini. Nah. Sek, bentar. Oke, Bang, HP lu nggak takut kesenggol? Apaan? Emang HP gue di mana? Halo? Tolol kali ya. Coba sebutkan dan tuliskan makanan sahur kalian, menu sahur kalian. Oke. Game volume, more sensitivity. Oke. Grafik, buset dah. Ultra lah, anjing kali ya. Buat apa gua? Ini kuat. Sayur sop, nugget, gacoan tolol. Gacoan tolol anjing, jangan bego. Burmek per layer bu, tati aoka plus kopi mix, serius gak sih? Full kurma, oke. Menu sahur gua ngebantai-bantai game horror. Welcome to Kikiman. Anjing.
gila. Ini ultra. Hah, ini grafiknya ultra. What the f- tes. Ini grafik ultra begini nih. Mending gua main game Bang Cilas tahu begini mah. Chicken Fried Josh. Eh tapi tuh jujur aja ya, gua sama sekali enggak tahu ini game kayak gimana. Tolong yang bisa nge-guide gua tanpa spoiler sangat wow. Oke. Okay. Kamera style pe. PSX. Oh, bisa. Wow, horror. Wow. Ton, kalian mending yang mana, Ton? PS2. Anjing kayak game PS2 beneran nih. Ya. Mendingan yang mana? Mending yang horror agak burek. PSX burek 1995. Tapi biru gini anjir. Vilar Satria welcome to Kikiman. PS2 halus. PS2 aja nih, lebih halus begini. Mordroth Toscato welcome to Kikiman. Apakah ini saatnya Erza kembali? Erza, Mirza kembali. Iya. Yeah. VHS monitor apa ini? Wait, ada orang ya? Hah? Ini kenapa? Kenapa di monitornya ada orang anjing di situ? Coba kalau gua pakai yang horror burik ton. Kayak mendingan PS2 aja ya. Welcome to Kikiman. Gak bisa diterangin apa? Farhan Duiha, welcome to Kikiman. Objektifnya apa nih, Bang? Jujur aja gua enggak tahu ton ya. Hah? Press tab to show cursor. Udah duduk aja dah begini dah, sampai end stream dah. Udah begini ya kali ya. Apa ini? Ada orang tuh. Ada orang, Ton. Ton, ada orang, Ton. Halo. Bro, doain dari DBD biar nonton streamnya lebih lama lagi. DBD Dead by Daylight. Apa demam berdarah? GWS bro ya. Kalau this oke, okay. Elevator ini kelihatan aneh. Lagi rusak enggak sih? Tunggu. Kita coba ngobrol dulu sama orangnya ya. Ini enggak bisa ke atas. Ah, gua paling gede banget game ngatur-ngatur kayak begini. Halo Mas. Good evening. Aku pengen numpang apa sih ton bahasanya anjing? I'm staying in room. Aku pengen nginep di. Halo. Nyewa kali ya? Oke, jelly drink pas promak hadir bang. Jangan gitu bego, nggak sehat. Mending lu makan nasi. My name is Karin Musa. Oh dia pengen nginep menetap ya di kamar 105. Bentar ya, bentar pak. Saya cek dulu nih. Ada nggak nih ada? Wah, kayaknya kalau misalkan 105 nggak ada pak. Sumpah itu kenapa ada gambar orang ya? Tapi kagak ada di sini. Hah? Apa? Ini kita ngeceknya gimana, coy? Coy, kita disuruh ngeceknya gimana ini? Tuh, sumpah itu ada. Wah, anjing gak bener anjing. Lihat dah. What the fuck is this? Buku. Hah? Oh iya buku. Oh iya bener-bener. Cek buku ya. Karim Musa. Oke. Ini mah nama-nama ininya doang. Nama-nama developernya anjing. Coba kita masuk sini. Nggak bisa. Belum. Sumpah Ton, kita terus disuruh ngapain anjing? Oh aja. Lost child, anak kecil hilang. Siapa namanya ini? Have you seen this child?
No, I Oh, ini bocil yang tadi anjir. Lah hilang. Lah. Anjir kaget gua. Wah anjing enggak bener anjing. What the fuck? Tiba-tiba di sono dia. Lah. Bentar. Oke, okay, Pak, boleh ke atas ya. Ada namanya tadi. Thank you and good night. Oke, okay, siap-siap. Nih. Coba kita ikutin dia kali ya, Tan ya. Pak, bisa temenin saya enggak? Ah! Woi, Pak, saya enggak bisa ke sono. Woi, curang lu goblok. Astagfirullahaladzim. Lah. Wah, anjing. Anjing ribet tai elevatornya goblok. Atar kok Kikiman. Tuh, lu dengar enggak itu suara elevatornya ada anjing gerak-gerak sendiri. Ya ilah sekarang dia di situ, Ton. Atau di sini. Di sini. Itu cewek yang hilang itu enggak sih? Bajunya hijau, rambutnya kuning. Ini bener. Lah, hilang lagi. Lah, hilang lagi. Giran gua liatin, dia menghilang. Tapi giran gua lagi gak ngeliatin, dia ngeliatin gua. Giran gua liatin dan gua perhatiin terus menerus, dia ngilang malah sama yang lain. Ayolah, dananya nih, Ton. Dananya lah. Coba kali ya, coba. Ih sumpah anjing gue ngeribat babi. Maaf. Ton gak boleh toks. Maaf ya. Maaf. Ya ada suara jam. Tek tok. Terus naon sih anjing. Apa dah? Goblok kaget gua. Tuh lihat. Ada lagi. Welcome to Kikiman. Oh, ada pendatang lagi. Asep Cihu, welcome to Kikiman. Kamu jangan toksik banget, aku lagi nonton sama ayahku. Halo ayahnya Kanae. Udah nonton doang udah join member belum? Siapa nih? Asik. Anjay. Ton ini siapa, Ton? Alan Alonzo. Kenapa? Hello friend, I stayed this morning. I'm sleepy. Can I go to my room? Oke, okay. Dia katanya udah nginap di sini ya, udah booking dari pagi. Bisa langsung ke kamarnya enggak? Bentar, Pak, saya cek dulu. Alan Alonzo. Welcome. Oke, okay, ada namanya. Coba buat sering cek bukunya, Bang. Iya, benar. Ada Alan Alonzo ada. Thank you, sir, and good night. Iya, silakan. Oh jadi itu kita kerja ya. Kita kerja. Gue lagi magang sebagai penjaga hotel anjir. Alan Walker cuk. Ini Alan. Woi bang Alan Walker. I love your new songs. Tuh lihat tuh. Tuh lihat dah. Dia di depan meja gue anjir. Bau sangit. Oh ada orang lagi. Pak udah pak, stop. Gak usah ke hotel ini. Hotel ini angker. Gak usah, jangan ke hotel ini pak. Tolol. Aduh. Dia nggak lihat apa ya? Tuh lihat tuh. Bocilnya di sini di dia nih. Bentar lagi kesurupan nih kata gue nih. Hey man, I want to go to my room. I'm Scott. Oke, okay, Scott T. Coba Ton, kita cek dulu. Scott T aja, ada gak nih Scott T? Scott T. Cindy, Ruben, Rita, Solano, Karim. Wait, kok gak ada ya?
Samantha, Geralt, Ray, John, Yusuf, Yusa, John Solto. Weh, enggak ada anjing. Enggak ada enggak sih? Travis Scott atau Callum Scott? Ini Travis Scott. Enggak, sumpah, enggak ada anjing. Scott-nya mana, Ton? Scott Travis. Oke. Maaf Pak, karena nama Anda tidak ada di dalam list, saya harus usir ya. Anda berbohong kepada saya. Go fuck yourself, you son of a... Yo, tolol lu ya, lagi puasa nih goblok. Lagi sahur, jangan marah-marah, tolol. Maaf. Tan, maaf. Gak boleh lagi puasa. Lagi sahur. Sorry, Ton. Sabar ya. Emang harus sabar, Ton. Ngadep. I need to fix the elevator room. Ah, sumpah gue pengen berhenti anjing kerja di sini. Gak mau. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Yah. Wih, anjing. Bisa gitu ya? Oh, itu keluar masuknya sih. Tuh. Ton, terus ini gimana, Ton? Enggak. Bang, jangan marah-marah. Iya, Arisa, aku enggak marah-marah. Enggak. Semenjak ada kamu, yang tadinya aku pengen marah, malah jadi pengen ngajak nih. Hah? Ton, ini kita benerinnya gimana caranya nih? Lama. By the way, thank you super chatnya ya. Mana dia, gak ada lagi. Kok dia giliran gue cariin gak ada, gak muncul-muncul. Tapi giliran gue cariin. Oke. Gue disuruh benerin elevator kan. Wah, ini game, ini pengalaman baru gue nih, Ton, main game gitu. Anjing goblok, sebrajim, ya Allah. Maaf. Yah. Anjing. Gak ada game yang lebih serem daripada game Bang Cilas, gak ada. Astagfirullahalazim. Maaf. Bang, aku takut. Halo, takut. Welcome to Kikiman. Walter White. Yo, Mr. White. It's time to cook already. Ini Walter White. Pasquale Salzano. Halo, Pak. Hey, Josh. Can I go to my room? I'm too tired. Okay, Salzano ya. Siapa? Pasquale Salzano. Harusnya ada sih, Pasquale Salzano. Oke. Weh, anjing ada dua sekarang. Kok dia nunjuk ke kita ini yang satunya? Ton. Kick Andy. Oh, bapak. Ini bapaknya Marlo Ernesto anjir. Oke, boleh, Pak. Anjing, jangan-jangan dia mau memasak nih sama Jesse Pinkman. Jesse, it's time to cook, Jesse. Permainan imut apa yang kamu mainkan itu? Ini permainan imut yang namanya elevator. Apa ya? Elevator. Ah, udah apa tuh tadi? Apa sih nama gamenya? The Elevator. Okay. Oh, ini apaan sih ini? Lihat dah. Dia pikir dia horror ya. Elevator pikir dia adalah Bang Cilas. Elevator ini pikir dia adalah buatannya Bang Cilas dan bisa menakut-nakuti gua sampai gua pipis di celana sekarang. Tapi sayang sekali, itu tidak akan terjadi. Halo? Oke, hotel 616, Josh. Welcome to Kikiman. How can I help you? Oke. Kenapa sih? Ada Pak Polisi. Halo, selamat malam, Josh. Ini Detektif Hoffman. Hah? Aku menelponmu untuk memberitahu ada pembunuh yang kabur. Hah? Pembunuh yang kabur? Kita menelpon semua hotel yang ada di area sini.
dan dia adalah pria yang menyeramkan dan mengerikan. Hah? Korbannya, semua korbannya anak kecil. Gue merinding, Ton. Gue merinding. Cing merinding, coy. Ya Tuhan. Coba jelasin lebih jelas. Oke, kita punya deskripsinya ya. Dia itu tinggi, botak, dan berjenggot. Terus. We have the suspect, tall, bald, and bearded man. That's for warning. Okay. Hah? Oke. Okay. Ingetin, Ton, ya. Tinggi, botak. Enggak, tadi yang Mr. White tadi dia pendek, Ton. Tinggi, botak, dan berjenggot. Ada enggak ya tadi ya? Tadi ada enggak sih? Ton, tadi ada enggak sih yang datang yang namanya salah itu? Yang ngata-ngatain gua. Uh-oh. Wah, anjing. Udah mah ada setan di sini, sekarang ada pembunuh juga, anjing. Coba. Aduh, coba Ton, kita coba gua pengen lihat, gua pengen lihat tadi ada enggak, Ton, kira-kira. Coba bentar ya Ton, gua izin lihat ya. Tadi pelanggan yang udah datang. Oke, okay. Ini yang pertama baju hijau, enggak botak. Baju hijau enggak botak. Pelanggan kedua pakai jas, enggak botak juga. Oh ini enggak, kayaknya enggak ada, Ton. Baju merah enggak, dia enggak berjenggot. Tapi botak gitu. Nah, sedangkan yang ini, yang tadi terakhir nih, dia botak berjenggot tapi pendek. Apa jangan-jangan dia ya? Pasquale Salzano. Tapi pendek, Ton. Kalian lebih suka yang pendek apa yang panjang? Gua enggak tahu lagi nih, gua harus gimana, Ton? Kalau misalkan ada yang datang murderernya, gue harus ngapain, anjing? I think I'm going crazy. I'm working too hard. Terus gue harus ngapain ini? Coba. Tuh, ini rusak mulu, anjir. Gue mau masuk. Lah, gua enggak boleh masuk, Ton. Wah, gua mulai diatur-atur sama game nih. Di mana letak harga diri gua diatur-atur sama game? Woi. Enggak benar. Bentar mau nyelesain awards belum nonton 45 menitan. Ya udah enggak apa-apa, nonton ini aja dulu. Wah, anjing goblok. Goblok, kaget gua. Tolol. Botak. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Ton, gue refleks banget, sumpah. Gak sengaja keluar kata-kata lucu. Angit nih, to go just if you know looks for me, let me know. Oh, itu kali ya? Itu kali ya, Ton, ya? Gue curiga dah. Agak, hah? Oh, iya, itu tadi hantu-hantunya tuh nunjuk ke bapak-bapak itu, anjir. Padahal tampangnya kayak nerd, anjing. Masa iya dia seorang pembunuh, Ton? Gak mungkin gak sih? Mungkin ada yang mirip kali ya. Tampangnya bukan tampang-tampang welcome pembunuh. Dika, welcome to Kikiman. Bang, don't judge a book by its cover. Benar. Duh, mulai.
mulai lagi nih elevator tolol. Sini sini sini, apaan sih nih? Terus gue ditinggal begitu aja sendirian di sini tanpa mengetahui apa yang terjadi dan kenapa gue ditinggal sendirian kayak begini tanpa lu ngasih tahu apa-apa, tanpa lu ngasih tahu gue harus gimana. Gue ditinggal sendiri nih kayak begini. Coba naik ke atas bang, nggak bisa tuh. Apa kita ikutin bapak-bapak tadi ya Tun ya? Sini, astagfirullahaladzim ya Allah. Dia masih ke... Kenapa gua dikurung berduaan sama anak kecil? Gua gak mau. Welcome to Kikiman. Wah anjing nih game ya. Tan, tolong. Mirza! Tan, gak ada Mirza. Tolong dong, guider. Masa iya gak ada guider gua? Masa dari kalian gak ada yang bisa nge-guide gua di game ini, coy? Gak tau game. Ih anjing mukanya serem banget. Oh. Wah anjing, oh gila anjing. Ah! Bangsat, suaranya annoying banget, babi, disturbing anjing. Wah, gua enggak bisa ke sono, Ton. Gua enggak bisa kabur, saatnya kabur, misi ka. Ah! Apa nunjuk apa? Kamu nunjuk apa? Wah gila nggak bener nih. What the fuck? Oh bener yang tadi anjir. Bener om-om yang tadi. Anjing Walter White gila. Pembunuhnya selama ini Walter White anjing. Selain siapa tuh yang punya ayam apa? Ayam apa dah? Membunuh siapa tuh namanya? Musuhnya Walter White. Selain membunuh Gustavo Fring, dia ternyata juga membunuh anak kecil. Los Polos Hermanos. Killer karakternya, I'll notify the police. Oke, okay. Kita telepon polisi ya. Halo, Detektif Hoffman. How can I help you? Halo Pak Detektif, ini saya Josh dari Hotel 616. Mau sih tahu? Iya. Ada satu tamu di hotelku, ternyata dia sesuai dengan karakteristik yang kamu bilang, Pak Polisi. Dan dia baru aja keluar dari hotelku. Oke, okay, makasih infonya. Aku akan mengirim teman untuk pergi ke sana. Oke, okay, nice. Ah itu dia, kena lu sekarang. Hai. Woo! Kena nih Ton dia nih. Mampus, pasti abis dari Los Polos Hermanos. Sini lu, gua udah ketahuan lu sama gua lu. Kena lu ya. Nih, coba kita lihat. Tuh lihat dia bawa apa tuh. Tuh kan. Sus gitu. Tuh lihat. Kumisnya yang tipis terlihat sangat mencurigakan. Ya enggak?
kepalanya yang botak kinclong terlihat makin mencurigakan. Apakah ada yang terjadi? Sesuatu terjadi, Josh? Kamu terlihat sangat ketakutan. Oh, enggak, Pak. Enggak ada apa-apa. Gimana tadi? Abis dari mana? Figurating, but are you serious? Okay, you're sweating. Tapi serius, kamu enggak apa-apa? Kamu keringetan tahu? Iya, enggak apa-apa kok. Aku cuma lagi agak kecapean dikit. Enggak apa-apa, Pak. Aman-aman. Kayaknya kamu menyembunyikan sesuatu dah. Bukankah kita teman? Hah? Sejak kapan gue temenan sama dia, Ton? Enggak nyembunyiin apa-apa. Aku udah bilang orang gak ada apa-apaan sih. Astagfirullahalazim. Siti was all, he was very suspicious. Welcome to Alan, Kikiman. Anjing, ada suara. Ada suara lalat, anjing, dengar gak lo? Ih. Wah, gak benar ini game nih. Alan, welcome to Kikiman. What the fuck, brah? Oh, enggak ada apa-apa. Blood is dripping from the top of the elevator. Elevator. Wanjing. Wah, gila banget kali. Tolol. Ya terus gue harus gimana, goblok? My god, this will never get out of my head. Gila, pemandangan itu tidak akan pernah kulupakan. Terus gue harus gimana? Telepon polisi. Udah tadi. Wah, anjing. Iya udah, iya lagunya horror. Tapi gue harus gimana ini? Astagfirullahalazim. Udah! Udah, gua gak mau! Astagfirullahaladzim! Get gua! Anjing. Wah, gila. Jadi sebenarnya anjing, gue dapat bad ending ya? Ah, tolol. Terus polisi tadi, oh mungkin kalau good endingnya polisinya dapat, coy. Gue dimasak anjing sama ini. Coba gue cari ya. The elevators. Good ending. Harusnya ada ton caranya biar kita bisa menang dari ini. Coba gue cari di YouTube. Ini kayaknya nih.